Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Bang Burhan Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini ya teman-teman ya. Saya coba mau ngeprint ya. Nah, ini coba saya print. Nah, namun di sini keterangannya adalah pause ya. Jadi di sini kalau kita paksa dia untuk ngeprint, jelas dia tidak bisa terkoneksi ya teman-teman ya. Oke, jadi tidak ada reaksi apapun. Oke teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya kita kalau muncul indikator seperti ini ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan ini enggak ada, kita klik tanda panah, kita coba cek. Nah di sini, nah ini tadi adalah laporan yang tidak bisa tercetak, ini kita cancel saja. Nah, kita cancel, kemudian kita kembali ke menu sini. Nah, ini sudah tidak ada riwayatnya. Nah, kemudian kita coba cek dengan kita print view. Nah, teman-teman fokus di sini karena sudah tidak ada riwayat tercetak, maka cara mengatasinya kita coba. Kita klik printer, kemudian tanda pause ini teman-teman hilangkan ya, teman-teman hilangkan. Nah, dihilangkan seperti ini. Oke, kemudian kita coba teman-teman ya, kita coba. Nah, sudah ready teman-teman ya, sudah ready. Oke, sudah nggak ada masalah. Coba kita print biar lebih valid ya. Kita print lembar pertama aja. Oke teman-teman ya, nah sudah beres, sudah work teman-teman ya. Oke, alhamdulillah masalah sudah teratasi. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial di Bang Burhan Channel. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, kiranya untuk tekan subscribe, semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.